Jangan meninggoy dulu, mereka rame banget, guys. Meli lebih dikejar sama 1000 alfabet lore. Itu apa? Ada ABC lore lari loli. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli dan kawan-kawan Melobi akan coba mainkan game ABC Lore. Nah, kalian pasti familiar banget dengan kata lore-nya, guys ya. Tapi di sini berbeda, coy. A B C doang, A B C lore. Dan kalian lihat di belakang sini, oh my mom, keren banget kan karakter-karakternya dan sangat-sangat menyeramkan. Jadi di episode kali ini kita akan main game story A B C lore, guys ya. Dan oh my mom, kalian lihat guys, di situ ada C yang sangat menyeramkan. Dan ngomong-ngomong, Loli, kamu di mana, Loli? Apalagi kamu menjadi karakter C ini, wow, yang bener aja Loli. Apal ya bener lah, emangnya Melobi miskin? Jangan ngomong gitu dong. Melobi juga udah beli Loli, kagak usah pakai ngomong miskin-miskin segala. Melobi udah membeli alfabet B guys. Look at this. Apal giginya kok dikit banget. Giginya cuma 6, tapi sangat menyeramkan Loli. Kata si Loli, tapi lebih menyeramkan aku. Iya ya Loli, matanya cuma 1 lagi Loli. Kayak Dajjal guys ya. Apal Melobi ngomong apa? Enggak kok. Melobi cuma bilang kalau kamu keren banget. Nah, ini dia guys, karakternya Melobi ada darah-darahnya juga, keren kan? Dan di belakang situ ada sesuatu, itu apaan Loli ya? Apal itu adalah portal menuju dunia ABC Lore. Oh, ternyata ABC Lore itu muncul dari portal itu Loli ya. Apal kamu kan udah jelaskan, kenapa nanya lagi ya? Ampun, Melobi cuma memastikan doang kocak. Dan di sini ada melompat. Oh, ini jump scare-nya. Wow, keren jump scare-nya. Coba Loli, Melobi pengen lihat jump scare kamu. Jangan pergi dong kocak, malah kabur dia guys ya. Kata si Loli gak usah lihat-lihat. Ya udah deh. Oke guys, sebelum kita lanjutin episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Jika tidak, kalian akan dimakan sama ABC Lore ini. Let's go Loli, kita akan mulai. Ayo semuanya sini. Kita akan main bareng. Kita akan melihat seperti apakah asal-usul dari ABC Lore ini guys ya. Dan menurut Melobi, portal itu sangat menyeramkan banget. Bentuknya seperti O. Jangan-jangan ini olor lagi guys ya. Olor nggak tuh? Kalau K jadi kolor nanti jadinya guys ya. Nggak bercanda guys ya. Oke, kita langsung mulai aja guys. Layarnya tiba-tiba putih. Oh my, melihat ABC Lore-nya guys. Dan di sini ada D juga ya. Startnya dia nggak ada. Oh, mungkin adeganya C ini memakan D guys. Soalnya judulnya cuma ABC Lore doang. Kasian yang D ini udah meninggoy dimakan C. Oke, ini dia guys. Ada animasinya. Pertama ada ibu guru masuk ke kelas sepertinya. Oh, di situ ada Melobi. Dan kenapa Melobi masih pakai celana kayak gituan, pakai celana dalam doang? Karena akunya Melobi ngebug guys ya. Jadi kita lanjut aja. Sudah waktunya untuk pelajaran semua. Oke, Melobi nggak sempat baca lagi, cepet banget. Apakah ada yang melihat magnet papan saya? Jadi magnet papan ini adalah ABC-nya ini guys ya. Biasanya kan ABC itu ada magnetnya tuh bisa ditempel. Nah, itu kata guru. Kata guru, ini di mana ABC-ku yang lain? Soalnya udah hilang. Oke, ada yang menutup pintu. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu. Siapakah ini? Siapa nih guys? Oh, ini janitor guys ya. Tukang bersih sekolahan sepertinya. Ada yang salah, saya tidak dapat menemukan bla 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 bla. Pokoknya kalian baca aja. Di sini ada teksnya guys ya. Dan generator cadangan. Oh, ternyata generatornya rusak guys sepertinya. Itu sebabnya sekolah ini jadi mati lampu ya. I will find the prinsip. Dia harus tahu sesuatu. Maksudnya apa sih? Soalnya bahasa Inggris kalau ditranslate jadi bahasa Indonesia biasanya agak aneh kalau versi game gitu guys ya. Dan guru kita pergi. Mungkin dia akan ngecek generatornya untuk menyalakan itu apa. Itu apa di jalan tadi guys? Oh my, jangan jadi itu ABC Lore-nya. Oke, kita mulai permainannya. Dan di sini ada generatornya. Ayo Loli, kita nyalakan generatornya Loli. Apa males ya?
ampun. Cara mainnya emang kayak gitu, Loli. Apa gak usah nyuruh-nyuruh aku? Bukan nyuruh, Loli. Bukan nyuruh. Maksudnya kita langsung mulai aja. Ini tempat gelap banget. Dan di sana ada cahaya. Itu apaan? Ada ABC Lord lari, Loli. Ada Alor, guys. Hampir aja Melby dimakan. Lari. Tolong. Melby akan dimakan sama ABC. ABC gak tuh. Oh, no. Ah. Melby dimakan. Kok tiba-tiba ada di depannya Melby? Bukannya tadi Melby udah meninggalkannya jauh, guys ya. Aneh banget, kocak. Oke, guys, kita akan mulai kembali permainannya. Apa lo dasar Melby noob, nyusahin aja. Ya ampun, jangan ngomong gitu dong, Loli. Nanti kalau kamu meninggal Melby bilangin gitu juga, nanti kamu marah lagi. Oke, Melby akan langsung aja masuk. Oke, guys, kita akan mulai kembali. Baru aja main, kaget kocak. Cak ini asli ngeselin banget. Baru aja main udah mau meninggoy aja gitu kan. Apal Melby dasar noob. Melby kagak tahu kocak kalau ada alfabetnya di depan tadi. Kita akan pencet E lagi untuk generatornya. Jadi cara untuk mencari generatornya, kita cari aja yang segi 4 merah-merah, guys ya. Biasanya ada generatornya. Ini siapa yang buka pintunya? Hai kawan, ayo kita selesaikan misi kita untuk menyalakan semua generatornya. Oh, itu ada merah-merah, guys. Berarti kita nyalakan generatornya, kita buka pintu ini. Di sini area classroom, berarti kelas-kelas gitu, guys ya. Dan di situ ada satu generator. Dan Loli mana lagi? Apa lebih baik kita berpencar aja agar cepat. Wah, tumben banget gitu kan. Otak Anda encer. Ya, bercanda Loli, bentar dulu. Di sini ada Orange Friends, guys. Si Orange jadi mainan kah? Ada mainan FNAF juga, ada boneka-boneka. Kalau mati lampu gini kayak horror banget dah. Dan di sini kita udah mendapatkan 8 generator, guys ya. Kita akan cari lagi yang lainnya. Kita masuk ke kelas ini dan sepertinya nggak ada generator. Kita keluar dan kita akan memeriksa. Oh no, ada si A lagi, guys. Kabur. Dan di sini ada Blue Friends, coy. Wow, keren. Aku ingin memiliki sekolah seperti ini. Dan sepertinya ABC Lore-nya udah pergi. Kita masuk ke sini. Apakah di sini ada generator? Kayaknya nggak ada, guys ya. Oke, kita akan coba periksa kelas 7A ini. Dan sepertinya nggak ada juga. Tapi di sini ada pintu. Oh, di sini ya, generatornya udah dinyalain. Apol kamu yang nyalain? Oh, itu dia si Loli. Hai Loli, nggak usah hai-hai, cepet, kata si Loli. Ya ya, kocak, marah-marah aja. Dan di sini ada pintu, kita buka. Kita menghancurkannya, guys ya. Dan kita menyalakannya. Kita udah mendapatkan 9 generator nih, guys. Dan selanjutnya di mana lagi nih generator? Ini kayaknya perpustakaan. Dan sepertinya nggak ada generator. Oh, ada satu di sana, guys, tapi udah dinyalain. Apel nggak boleh ribut, ini perpustakaan. Nggak usah kayak gitu, Loli ya. Ribut pun kagak apa-apa daripada kita dimakan sama alfabetnya gitu kan. Pakai peraturan segala. Dan ini sepertinya kantin sekolahnya. Oh, di situ ada satu, guys. Kita berhasil menyalakannya. Dan tersisa 2 lagi. Di mana kira-kira ya? Kita coba lihat dulu. Sepertinya di sini udah nggak ada lagi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke hal. Dan di sini ada pintu merah. Oh, turun ke bawah. Sini-sini, Loli. Apa nggak usah nyuruh-nyuruh? Oh, di situ ada satu generator, guys. Kita nyalakan. Dan selanjutnya kita periksa-periksa lagi. Apakah masih ada generator? Oh, masih ada satu lagi nih. Nah, kita berhasil, guys. Dan selanjutnya, ini apa lagi, guys? Apakah itu ibu guru kita kayak ada yang lewat? Melby turun ke bawah. Dan janitornya juga ikut turun ke bawah. Ini janitornya ada telinga-telinga, itu apaan? Aku berpikir kehilangan mereka. Mereka siapa maksudnya ibu guru? Apakah murid-muridnya ibu guru? Oke, selanjutnya kita disuruh mencari magnetnya, guys ya. Atau alfabetnya. Ada 26 alfabet dan kita harus mencarinya, guys. Dan itu apaan sih? Itu kepala manusia, kai. Lari! Sepertinya di bawah sini bekas pembantaian kali, guys ya. Apakah sekolah kalian bekas Belanda juga? Dan di sini ada pintu. Kok pintunya aneh banget? Ada alfabet lore-nya. Lari. Di situ ada si Loli. Apa nggak usah ikut-ikut. Siapa yang ikut-ikut? Di sini ada O. Kita berhasil mendapatkannya, guys. Dan di sini ada Q. Kita berhasil mendapatkannya lagi. Dan selanjutnya kita akan pergi ke perpustakaan. Kita mencar aja dengan Loli, guys ya. Agar cepat kita mendapatkan semua alfabetnya. Soalnya ada banyak,
36 coy. Oh my, mom itu lagi dia, si alfabet ada si B sekarang dong. Kalau tadi cuma A doang. Lari, 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 lari. Jangan tangkap aku, A. Pergilah kau, A. Pergilah kau. Kita keluar. Oke, di sini ada satu alfabet G. Kita buka pintu. Oh no, ada si B di sana, guys. Di situ ada satu alfabet. Kita akan mengambilnya. Dan di sini ada satu lagi. Tolong. Oke, kita ambil lagi Z di sini. Ditangkap lagi kocak sama si B. Kagak sadar Melobi. Apa Melobi noob banget? Ya ampun, maafkan aku, Loli. Oh, ternyata di sini bisa hidup kembali kita, guys, ya, dengan 50 Robux, guys. Oke, Melobi akan langsung beli aja agar kita bisa hidup kembali. Dan ini dia, Melobi hidup kembali, guys. Untung aja bisa hidup kembali, kan? Tidak, kita mulai lagi dari awal. Itu dia si A. Oke, dan itu dia si B. Dan ternyata si B bisa nyamar jadi pintu, guys, ya. Kalian lihat tadi kan ada pintu yang agak aneh gitu. Terus ada matanya dan ada bercak-bercaknya. Dan ternyata itu adalah B yang nyamar jadi pintu. Kan nggak boleh masuk, guys, ya. Itu tuh yang ini, guys, maksudnya. Kabur, kabur, kabur. Aku tidak akan terjebak olehmu, B. Dan di sini ada satu alfabet. Kita berhasil mendapatkannya. Di belakang ada A yang mengejar. Di sini ada D. Ayo lari, lari, lari. Melobi cepat, Melobi. Oh no, ada A lagi di situ, guys. Ada dua A dong. Kirain cuma satu, dan di sini ada B juga. Lari-lari, kita akan pergi ke office. Ayo Melobi. Di sini ada J, kita berhasil mendapatkannya. Ada C, kita berhasil mendapatkannya. Tinggal dikit lagi. Ayo, 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 kita buka. Apakah di sini ada? Kayaknya nggak ada. Apalagi sepertinya dari tadi kamu doang yang dapat alfabetnya. Mana ada, kocak. Melobi juga tadi dapat. Loli banyak lagi. Kata si Loli, Melobi kayak nggak membantu, guys, ya. Bayangkan. Di mana lagi nih? Apalagi kamu udah memeriksa semua kelas, nggak usah diperiksa lagi. Jangan, Loli. Mungkin aja ada alfabet yang kamu ketinggalan. Apa maksudnya Melobi? Loli nggak teliti. Nggak gitu, kocak. Tuh kan ada L di sini. Melobi berhasil mendapatkannya. Dan di sini ada K. Tapi gimana cara mengambilnya, guys? Kok nggak bisa? Ayo lakuin mengambil muka. Kayaknya kejepit kursi, guys, ya. Bayangkan gimana caranya nih, kocak. Kagak ada tombolnya, guys. Jangan-jangan Loli udah mendapatkannya lagi. Ayolah. Ayolah, kak. Kagak bisa kayaknya, guys. Atau ada cara lain gitu, coy. Kalau kalian tahu, silakan kalian komen di bawah. Oh, tadi ada, guys. Tadi ada, tadi ada. Bentar, bentar, bentar. Tuh, nah. Berhasil. Mana sih Melobi udah muter-muter, guys. Udah bolak-balik ke kelas demi kelas yang sama. Tapi huruf terakhir Melobi belum dapatkan, coy. Bener-bener dah. Kira-kira di mana, guys, ya? Oke, kita buka pintu ini. Ini udah dong. Ini yang terakhir tadi, kocak. Oh, kaget Melobi. Kirain siapa? Ternyata Loli. Dan Melobi dimakan lagi, kocak. Bener-bener dah. Di mana sih huruf terakhir? Paling tinggal satu lagi nih, loh. Asli ngeselin banget. Dan di sini bisa hidup kembali, coy. Apakah kita akan hidup kembali atau kita mulai lagi? Soalnya Melobi udah muter-muter, tapi nggak dapat satu huruf ini lagi, guys, ya. Oke, sepertinya Melobi akan mulai lagi sampai. Oke, guys, di sini Melobi harus hidup kembali dengan 50 Robux. Asli Melobi mungkin udah menghabiskan 1000 Robux bersama Loli untuk game ini. Tuh kan ada di belakangnya Melobi lagi. Alfabet lore-nya bisa masuk kelas tuh. Bisa nembus tembok, kocak. Kayak mana ceritanya nih, game bener-bener ngeselin banget. Udah 3 hari Melobi main, guys, ya. Udah nggak tahu berapa kali Melobi main. Mungkin ada 20 kali, guys, ya. Kita akan revive lagi, coy. 50 Robux lagi. Bodoh amat, habis Robuxnya Melobi, habis aja. Dan kalian tahu sendiri kan, kalau kita revive pasti nanti ada bug-nya lagi. Pokoknya Melobi sekarang udah nggak peduli ada bug atau enggak. Pokoknya Melobi pengen keluar secepatnya dari tempat ini. Tuh banyak banget. Lihat aja tuh, guys, ya. Bener-bener kagak masuk akal game ini. Loli, bersiaplah Loli. Ayo buka pintunya. Nah, ini dia huruf yang terakhir, guys, ya. Dan kagak ada ceritanya, guys. Pokoknya di sini kita disuruh untuk mencari buku. Nah, itu dia bukunya. Kita disuruh untuk mencari 10 buku kalau nggak salah, ya. Ayo Loli, kita cari buku-bukunya. Satu buku sudah. Jangan lupa sambil dihitung, Loli. Soalnya di sini udah nggak keganti, guys, ya. Soalnya ya ampun, malah meninggoy lagi. Bener-bener dah, kocak. Bodoh amat, Melobi akan revive lagi. Pokoknya demi menyelesaikan game ini, Melobi akan menghabiskan
dan Robuxnya Melobi. Nah, Melobi dapat 3 sekarang. Ya ampun, bener-bener dah. Kagak masuk akal, guys ya. Sedih banget, Melobi. Ya ampun, kenapa developernya kayak gini sih? Ini dia si Lolia. Dia membak... Ya ampun, baru aja loh. Baru aja, guys ya. Oke, kita akan revive lagi. Bodoh amat. Habis Robux, habis aja. Kalau tahu gini, Melobi main simulator sekalian gitu kan. Udah top global nih Melobi jadinya. Kesel banget. Ya ampun, banyak banget, guys ya. Dan kalau nggak salah ada pembicaraan dari gurunya, setiap menitnya alfabet lore-nya akan bertambah, guys ya. Oke, berhati-hati, di situ ada alfabet lore-nya. Udah masuk ke kelas. Lari Melobi. Ya ampun, jangan meninggoy dulu dong Melobi. Jangan meninggoy dulu, mereka rame banget, guys. Melobi dikejar sama 1000 alfabet lore sepertinya ya. Lari, 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 lari. Ayo Loli, lari Loli, lari Loli. Oh my mum, banyak banget mereka. Ya, meninggoy lagi. Bener-bener dah. Oke guys, kita mulai lagi. Karena tadi Melobi gak pakai Robux, sekarang ada ceritanya guys ya. Karena Melobi belum meninggoy nih. Kata si Loli, Melobi noob banget meninggoy-meninggoy. Iya, yang paling jago. Tapi bener guys ya, dari tadi Loli jarang meninggoy. Bukan gak pernah meninggoy, jarang meninggoy guys ya. Oke, sekarang kita tinggal disuruh untuk mencari 10 buku sama ibu yang ngeselin. Jangan-jangan ibu ini sengaja lah guys ya, agar kita meninggoy dimakan sama ABC lore-nya gitu kan. Loli Melobi akan pergi ke kelas-kelas Loli ya. Dan apakah di sini ada buku, buku, buku? Nggak ada. Nah, di sini ada satu buku. Ada satu buku lagi. Jadi tadi setelah Melobi kehilangan sekitar berapa Robux guys ya? 300 Robux kali ya. Dalam waktu 3 menit doang. Bener-bener dah. Terus akhirnya Melobi memutuskan untuk keluar dari game, mulai lagi dari awal guys ya. Asli jujur banget Melobi mengulang video ini mungkin udah berapa kali guys ya. Jadi kalau ada salah-salah kata dalam video, ada yang kalian gak mengerti, mohon maaf banget nih. Soalnya Melobi mainnya sampai 3 hari coy, demi menyelesaikan game ini. Dan semoga aja Melobi berhasil untuk mendapatkan semua bukunya dan keluar dari sini guys ya. Dan ini dia buku yang terakhir guys. Oke, cepat sebelum Melobi ditangkap sama ABC lore-nya. Ayolah ibu guru, kalian baca sendiri aja guys ya translate-nya ini. Dan sekarang apalagi yang akan kita cari nih bu guru? Ayolah, ingin keluar dari sini, aku ingin pulang dan menyelesaikan video kali ini ya. Bener-bener dah. Dan kata gurunya, find the key. Kita disuruh untuk mencari key. Dan Melobi udah tahu di mana kuncinya. Jadi kita langsung aja pergi ke sana guys ya. Loli, bersiap-siaplah Loli. Kita akan segera. Ya ampun, ada deh lagi kocak. Ngeselin banget. Dan mereka tambah banyak dong. Tambah banyak. Ya ampun, ada B juga. Oke, ini dia. Kita akan segera bebas, guys. Ya, nah ini dia kuncinya. Akhirnya. Akhirnya 3 hari Melobi cuma untuk main game ginian doang. Dan endingnya cuma kayak gitu, guys ya. Yes, akhirnya Melobi berhasil menyelesaikan game ini. Asli gamenya ribet banget. Hari pertama Melobi main nih, guys ya. Saat mencari-cari ABC-nya, itu Melobi gak dapet yang ke-26, coy. Yang 25 dapat semua. Yang 26 Melobi udah muter-muter sampai ketangkap sama alfabet lore-nya. Mulai lagi dari awal dan ngebug mulu, guys ya. Dan hari kedua yang buku ngebug lagi. Melobi udah muter-muter gak dapet. Dan hari ketiga tadi ini kalian lihat sendiri kan, gimana banyaknya alfabet lore-nya. Tapi setidaknya Melobi berhasil kabur, guys ya. Syukurlah. Dan di sini ada updatean barunya. Bayangkan Melobi main sampai ada updatean baru. Di sini ada kostum-kostumnya nih. Lihat ini Loli. Apa Loli jelek banget? Iya sih, karakternya cuma hitam doang kayak gini. Tapi yang ini dong ada Gregory. Kenapa nggak bisa dipakai? Ayolah Melobi pengen pakai Gregory. Oh, kita harus lepas dulu salah satu, guys ya. Ini juga kita akan lepas diri kita. Dan kok nggak bisa? Oke, kita akan coba melengkapi jadi Gregory. Kagak bisa dong. Game apa-apaan ini ngebugnya banyak banget. Dan di sini juga ada tas-tas barunya juga, guys ya. Dan ngomong-ngomong, Melobi udah menggunakan tas barunya. Nah, ini dia tas dinosaurus. Dan Loli menggunakan tas apa nih? Tas kupu-kupu ya. Ya ampun, Melobi pengen lihat aja Loli apa. Ini tas mal. Iya, ya terserah kamu. Dan di sini ada updatean baru, guys ya. Ada alfabet lore. Keren kan, bayangin aja. Melobi main gak selesai-selesai sampai ada updatean barunya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.